Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya menginstal Windows 10 di laptop. Oke, pertama-tama silahkan siapkan dulu flash disknya ya. Minimal gunakan yang 8 GB. Di sini saya menggunakan 16 GB. Sebelumnya isikan dulu boot table-nya dengan menggunakan bantuan Rufus. Silahkan buka website rufus.ie, lalu download Rufus ya, yang portable saja. Setelah terdownload, silahkan klik kanan Run Administrator. Nanti akan terdeteksi langsung Devin dari flash disknya. Select ISO-nya ya, file ISO dari Windows 10-nya, silahkan dipilih. Yang penting adalah teman-teman harus menentukan ya partition skemanya ya, GTP maupun MBR-nya ya. Oke, setelah itu, setelah terinstall, silakan colokkan USB-nya ke laptop dan hidupkan laptopnya. Setelah hidup, klik F9 ya. Tergantung laptopnya sih, nanti akan terdeteksi secara otomatis. Ini butuh waktu ya teman-teman ya, lumayan menunggu lama. Ini saya potong. Ikuti saja langkah-langkahnya ya. Kita klik next saja, jangan dirubah-rubah, lalu join now. Kita tunggu stop is starting. Jadi ini agak lama ya teman-teman, saya potong. Setelah itu kita diperintahkan untuk memasukkan lisensi dari Windows 10 nya. Teman-teman bisa dapatkan lisensinya di toko online. Oke, langsung checklist saja. Accept the license terms ya. Next, lalu pilih custom. Nah, di sini kita akan dibawa ke partisi ya. Teman-teman bisa bikin partisi baru ataupun nggak usah membuat partisi juga nggak apa-apa. Tapi jika teman-teman ingin membuat partisi, sesuaikan dengan harddisk teman-teman ya. Di sini akan saya contohkan. Saya hapus dulu. Di sini diketahui tadi saya sekitar 200-an giga ya. 200 atau 300 itu. Langsung kita klik buat baru. Untuk membuat partisi saya akan saya bagi 3, yang 2 untuk sistem dan yang 100 GB untuk penyimpanan. Teman-teman bisa bagi sesuai selera sebenarnya. Lalu apply dan oke. Kita tunggu sampai partisi dibuat. Oke, setelah partisi dibuat, teman-teman harus menentukan di mana sistem kita akan diinstal. Jadi teman-teman harus menentukan ya di sini. Kita tunggu, setelah itu kita install Windows-nya.
juga memakan waktu yang cukup lama, jadi saya persingkat, saya potong. Untuk menghindari layar menjadi kecil ya, ataupun tampilannya menjadi kecil, teman-teman ikuti saja langkah-langkahnya seperti yang saya lakukan ya. Ini sudah repot ya. Sudah booting. Kita tunggu. Lumayan memakan waktu teman-teman, jadi harap bersabar. Ini memakan waktu yang lama ya teman-teman, jadi jangan heran ya, jangan takut, jangan cemas. Kita tunggu just moment ya. Jadi kita sudah menunggu. Nah, di sini teman-teman tidak usah men-setting apapun, cukup langsung next ya atau yes. Karena jika teman-teman banyak merubah sistem, itu biasanya berpengaruh pada tampilan nanti ya, teman-teman. Oke, kita skip saja. Disarankan harus terhubung ke internet ya teman-teman. Disarankan, karena setelah saya coba tidak terhubung ke internet, itu tampilan dari temanya itu kecil. Jadi harus terhubung ke internet, bisa menggunakan handphone, jadikan modemnya atau hotspotnya ya. Oke, di sini kita ketik stop for personal ya. Lalu next. Nah, kita bisa login ke Microsoft dengan email terserah ya, yang penting email aktif. Sebelumnya teman-teman bisa membuat akunnya dulu ya. Jika belum terdaftar, teman-teman harus membuat akun di Microsoft ya. Oke, langsung kita buat PIN saja untuk keamanan laptop kita. Kita next saja. Kita next lewati. Sini kita next, terserah mau menyimpan data di OneDrive itu pakai koneksi internet ataupun disimpan di PC saja. Kalau saya memilih untuk menghemat kuota ya, saya simpan di PC saja ataupun di laptop. Oke, terima, cap ya. Klik yang atas ya, lalu terima.
klik yang atas lagi, lalu terima, yang atas lagi, lalu terima ya, full ya, klik full yang atas, lalu terima ya, lalu atas lagi ya, lalu terima. Sebenarnya ini bebas ya, tapi kadang mempengaruhi tampilan teman-teman. Jadi saya sarankan yes-yes saja ya. Oke, sekarang masuk ke sapaan ya. Berarti kita sudah sukses. Oke, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.